Seluruh Bapak Ibu RW agar nantinya yang sampai bulan Oktober ini belum selesai, kita ada penuntasan vaksinasi 100% yang berada di Polres, ya, di Polres Tegal Kota, sehingga nanti masyarakat yang tahap satunya ada yang belum, ini bisa dilakukan di Polres. Dan juga di bulan berikutnya, di Desember, ini nanti tahap 2-nya ada di kantor Dinas Kesehatan. Sehingga kegiatan vaksinasi Kota Tegal sampai akhir tahun ini kita nanti akan ditutup karena masyarakatnya mudah-mudahan semuanya bisa tercapai sudah vaksin. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.